Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor menyepakati perpanjangan kerjasama pengelolaan tempat pembuangan akhir sampah atau TPAS Galuga di Desa Galuga, Kecamatan Cimumbulang, Kabupaten Bogor. Perpanjangan penggunaan TPAS Galuga dilakukan sampai tempat pembuangan dan pemrosesan akhir sampah Nambo di Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor bisa digunakan. Persetujuan tersebut dihasilkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bogor di ruang serbaguna Sekretariat Daerah Jalan Tegar Beriman. Pelaksanaan kerjasama dilakukan sampai TPAS Nambo dapat beroperasi dan bisa menampung seluruh truk sampah terutama dari Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Meski memberi persetujuan, DPRD Kabupaten Bogor memberi sejumlah catatan dan rekomendasi terkait kerjasama ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tentang Pengelolaan Sampah, Pemkab Bogor terus memberi dana kompensasi pada desa-desa terimbas di wilayah TPAS Galuga. Beberapa catatan lainnya adalah Pemkab dan Pemkop Bogor wajib memperbarui analisis mengenai dampak lingkungan, membuat infrastruktur sanitary landfill, penyediaan bak sampah organik dan anorganik, penyediaan pengelolaan air minum, menyelesaikan status tanah yang dipakai TPAS Galuga, serta wajib memperbaiki sarana dan prasarana di sekitar area TPAS Galuga.